Yo, what's up, my bro? Welcome back again to Good Time Gaming. Oke lah, brother. Di konten kali ini gue bakal pakai hero yang hampir mirip dengan hero kesukaan gue di Dota 2, yaitu Pudge ya, cuy ya. Di AOK namanya adalah Kui. Yoi, namanya sedikit-sedikit kayak bahasa gaul di Indonesia, cuy. Kui alias kata yu dibalik jadi kui. Ya ini cuy ya. Walaupun sini Y-nya berubah jadi I, kui ya guys ya. Tapi sebelum itu, ya kan, kita lihat dulu ini cuy. Ini salah satu kebaikan developer Cina yang berbeda dengan Cina yang satunya guys ya. Yaitu ini, bro. Dimana kalau kalian klik cuy ya di sini, yang ini ya, yang Frenzy, Freddy Frenzy harian, ini kalian bisa dapat skin ataupun hero secara gratis nol cuy, itu nol ya. Nih ya. Nama mata currency di sini apa ya namanya ya? Token cuy, token ya, nol token. Jadi kalau kalian lihat sini cuy, itu kalau misalnya skin, dia ada logo baju, ini berarti skin. Kalau gambar-gambar helm kayak gini, ini berarti hero cuy. Ya ini hero Nua, hero Daji ya. Jadi sini gua bakal klaim hero-nya, karena bagi gua hero lebih penting daripada skin. Skin belakangan lah, karena sini murah-murah skinnya cuy. Kita beli dulu. Yoi, nol token. Waduh. Gak bahaya ta Haoka. Sebaik itu, ah gak bahaya ta. Oke, kita udah dapat satu cuy hero baru. Okay. Sip. Kita langsung refresh sekali, Slebeo. Nah, udah kita refresh, nanti kita bakal beli lagi cuy si Zhuangzi. Karena dia bakal reset setiap jam 5 sore cuy ya. Jadi let's go, kita gaskan seperti biasa solo yolo. By the way ya, by the way Basway ya, akun gua itu sekarang masih di diamond. Kan masih banyak yang nanya, "Bang, tiernya sekarang di platinum ya?" Enggak, di diamond cuy. Platinum di bawahnya ya, di diamond. Di diamond ini setara dengan epic ya katanya. Beberapa brother bilangnya setara dengan epic. Ada yang bilang setara dengan legend, ada yang bilang setara dengan mythic. Gua nggak tahu dah. Karena yang paling tinggi itu yang ini cuy, yang paling atas nih, master. Tapi masternya sudah pakai bintang. Ibarat kata kayak mythic bintang 1, glory immortal dan lain-lainnya itu loh cuy. Let's go. Hampir ketukar. Sini kita bakal prioritaskan roamer ya kan, sama biasanya yang bakal direbutan farmland. Jadi kita biar dapat roamer cuy. Nah, ini pasti dapat roamer gue ini cuy. Karena langsung dapat. Karena di AOK itu cuy ya, gua kasih tahu sama lu. Lane yang paling sering dijadikan perebutan sama kurang lebih kayak di Mobile Ento, yaitu jungling sama god laner alias farm lane ya. Jadi dua ini yang paling jadi rebutan, yang jarang mau diambil tetap. Ya seperti biasa, MOBA roamer ya guys ya. Itu paling jarang diambil. By the way, tadi gua lupa merhatikan bendera cuy. Ya ini gua dapat roamer ya. Oke. Gua lupa merhatiin cuy benderanya. Tapi kalau dari nama, oke deh ya. Ini gua kasih tahu cuy, kenapa? Ya. Kenapa bendera di AOK sangat penting? Ya enggak tahu. Kenapa? Percayalah. Percayalah. Ada banyak dark system menggunakan bendera Indonesia. Di AOK cuy. Ini fakta bro, percaya nggak percaya lu bisa rasakan, lu tinggal main, lu buktikan ucapan gua, lu main solo, lu ketemu sama yang bendera flag Indonesia, main solo ya, flag Indonesia bandingkan dengan bendera Cina loleng ya guys ya. Kenapa gua bilang yang Cina lebih GG, karena ya ini kan game sudah lama rilis di negara mereka cuy, di Indonesia kan secara global masih baru, jadi wajar lah cuy ya. Cuma jujur cuy, banyak dark systemnya yes. Ini gua kasih tau sama kalian cuy ya. Perbedaan AOK sama Mobile Ento ya, signifikannya itu di in-game-nya, di match-nya ya. Dimana kalau kalian di Mobile Ento ya, KDA itu menjadi prioritas untuk mendapatkan poin MPP, gold, silver, ataupun kayu cuy. Tapi di AOK cuy, lu mati banyak asalkan lu objektif gaming ya, menerima damage terbesar, baru kalian itu objektif ya, kayak bantuin Lord ya, dan lain-lain. Itu kalian tetap bisa dapat MPP bro ya. Jadi mungkin masih banyak player di luar sana yang mungkin ya migrasi ataupun main dua MOBA, sama kayak gua main dua MOBA gitu kan, dari MOBA sebelah, bawaannya yang pingin selalu kill biar dapat MPP diterapkan di sini. Nah itu salah ya, salah, tidak berlaku di AOK adik-adik ya, tidak berlaku. Oke, let's go cuy. Wah, ini tadi ada ngetik tadi teman gua ya, MMO. Nah, ini orang Indo ini guys, MMO. By the way, untuk spellnya ya, ini gua pakai yang ini spellnya cuy ya.
Ya, kenapa gue pakai FX Stone? Karena ultimate si Kui ini, cuy. Ya, si ultimate dari hero Kui ini itu memiliki jeda animasi, cuy. Ya, jadi agak sedikit lambat. Dimana lawan bisa keburu kabur, apalagi kalau misalnya lawannya pakai flicker, tangannya juga gercep, itu dia bisa kabur, cuy. Sebelum ultimate gue keluar. Jadi kombonya itu sebenarnya kan ambil skill 2. Kalau kita yakin kena, langsung pencet ulti. Tapi kalau nggak yakin kena, ya salah satunya pakai spell yang ini, cuy. Spell stone. Jadi pas kita tarik, kena, langsung kita pakaikan stone, baru ulti. Atau bisa kena dulu, ya kan? Ulti, baru stone. Nah, itu bisa kayak gitu juga, cuy. Nah, kita ambil nih. Gue kasih tahu, cuy, ya. Tips menggunakan Kui bikin jengkel player di HOK adalah mengganggu buff lawan. Flash. Oke, dia ambil buff biru. Lihat dulu. Oke, dia biru, cuy. Biru dia, cuy. Biasanya dia nggak bakal pakai retri, cuy. Atau smite, ya. Tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Mata mancing! Ah, dipakai smite-nya, cuy! Tidak ada smite. Kenapa harus buat teman gue di bawah? Pagi amat. Mau jadi jagoan lo? Ada, kepagian, guys. Eda. Siapa ini si yang main ini? Oh, aduh, si Chinese, cuy. Masa lu dark system Chinese? Eta, bang. Woi. Apa nih? Macam tak betul lah, tuh. Hop. Tuh dia, guys, ya. Yang gua suka dari ini hero. Ngehook, boy. Jadi aman aja, gue bantuin dulu laner gue, cuy. Farm lane. Laner pula gue ngomong. Bisa tuh, mendigas kah? Waduh, mati. Enggak, mundur. Mundur dulu, santai. Sabar, santain. Cooldown. Gas enggak, bro. Ayo. Mau kemana? Kena nih! Hop, mati. Yoi, musuh telah tereliminasi. Clear. Biar lu bisa balik isi mana. Di flash ini orangnya orang mana? Orang Palestina. Indonesia ini biasanya nih, cuy. Kalau nggak Malaysia nih, dua aja nih, cuy. Oke, dia main pakai hero itu, ya. Langsung jadikan dulu ini lah. Ya. Baru kita ganti pakai sepatunya, sepatu yang anti cece aja, cuy. Soalnya sih cece ngeri betul, nggak ngotak. Hop! Mati dia, bro. Sedot. Itu dia, guys, ya. Tenang aja. Abangku ini. Dulu hati-hati, gua ke atas dulu, ya. Oke. Gas dulu, cuy. Ntar kita beli dulu ini, cuy. Item cicilan dulu, ya. Hop. Awas, mundur, mati. Oh, cakep banget. Offset, cuy, si Marco Polo. Dark system Cinanya ini, cuy. Giliran dapat Cina. Cina ini dark system, ya, guys, ya. Mati deh calon Byron. Bujet. Otw. Sabar. Bait. Nih, dapat boy. Waduh, nggak expect gua ada Marco Polo, cu. Gua nargetnya si duyung KW itu, bro. Malah ada Marco Polo, coy. Oke, aman. Gak expect gue kalau kena dia, cuy. Asli lah. Salah tadi itu bro kombonya, bro. Nah, kemit dulu, cuy, ya. Jadi jangan always stay di farmland, ya, cuy, ya. Lihat dulu mid-nya, ya. Oke. Mau jadi jagoan lo? Mati nih. Tuh, cuy, jeleknya, cuy, kan. Animasinya tuh lo, cuy. Terlalu memakan waktu. Kalau nggak punya efek stun kayak gitu, bro. Sabar. Nice. Ini by the way yang bola-bola kayak gini jangan lu ambil, cuy, ya. Yang mid ataupun yang di farmland jangan diambil, bro. Kasihkan itu untuk farmland sama midlandnya, cuy.
Jadi mereka gak perlu jauh-jauh balik recall ya. Jangan egois, mending lu yang balik dah. Kecuali ya kan darah dia penuh, nah itu boleh. Atau punya lawan nih, lu bisa ambil nih, lu bisa embat nih. Ini punya lawan nih, bisa diambil cuy. Nah, mending kayak gitu bro ya. Buat kalian user roamer ya, karena gua berapa kali berpengalaman cuy, sakit perasaan ya. Darah sedikit, darahnya roamer masih banyak, dia yang ambil bro. Gas, 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 gas. Dapat nih, dapat nih. Slow. Ntar gua cari yang empuk-empuk. Sabar, sabar, sabar. Ya ampun. Jangan pada kabur lo. Matiin, matiin. Gua tepe. Mati dapat 2 ya. 1 tukar 2 is worth it lah. 1 tukar 3 lebih worth it parah. 1 tukar 3 ya guys ya. Is okay ya. Jadi samsak kita is okay. Jadikan item buff kita cuy. Kita kasihkan efek shield ke tim ya. Jadi kalau gua main ini, gua ambilnya item ROM yang untuk kasihkan shield nih, ini cuy. Nah, item aktif. Oke. Okay. Let's go. Tadi lawannya itu magenya sih, magic damage ada 2 ya, tapi fisikalnya ini yang lumayan sakit ini cuy. Kalau kayak gitu berarti kita ambil yang ini aja cuy. Nih, kita pantulkan damage-nya mereka kembali ke dirinya sendiri ya. Oke. Okay. Ada Marco, 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 Marco. Hey boy, boy. Wah, memang dark system, dark system. Udah kena dia kabur, cuy. Bener bro, bener bro. Hop, bener bro, nice. Oke, aman. Aman, aman, aman. Ini botak kecil dark system ini. Kekacauan adalah satu-satunya konstanta yang ada. Ayo, 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 ayo. Bagus enggak? Bagus enggak? Hey boy! Aman enggak teman-teman? Tolong aku. Kasih shield lu cuy. Nah. Mantap! Nih boy! Sedot dia boy! Itu dia bro, tukang samsak ini brother. Mati lur. Mati 3 dia, guys. Asbrey, asbrey, asbrey. Marco-nya ngulti ngasal cuy. Coba kita lihat Marco. Fanji setia. Balik dulu ya, balik dulu ya. Oke. 16 kill tim kita cuy. 11 assist dari kita ya. Lumayan lah ya, 5 berarti personal deh cuy killnya. OTW, OTW, OTW. Wah. Offset dia, guys. Kita bantulin MM kita nih. Farmland kita. Ayo. Ayo, ayo. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, cuy, sini, cuy. Nice, pintar nih. Gas, 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 gas. Jangan sebelum, jangan sebelum. Jangan sebelum, jangan sebelum. Begal dia guys. Mau kemana? Hup, mati. Oke, okay, rip dia. Kena begal dia cuy. Alright. Tenang. Temeruam gua aktif. Aman, aman, aman. Masukin armor. Berantem sama gua, mendingan sini lu. Sedot. Lagi boy. Ah. Stun lagi. Ah. Oh, anjir dapat 1 kill. Rata tinggal 1 cuy. Wah, kelar ini, bro. Kelar, 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 kelar. Kelar dia, guys. Slepeo. Oke, kelar, kelar. Nice. Rata adik-adik. Tadi tim gue itu ternyata pas yang di draft pick itu ngechat itu gara-gara yang farmland mainnya main mage ya, bukan MM. Ini Haoka, bro. Aduh, aduh. Sama-sama Indo lagi. Oke. Trot. Kita diamond 3. Silver support. Oke, silver support kita cuy. MVP-nya si jungler kita ya. 12 kill. Wah, tuh dia cuy ya. Oke lah brother, segitu aja konten kali ini. Asik banget ya kan. Lu bisa li- nah, lu lihat ini cuy. Lu lihat nih cuy, nih, nih. Dia walaupun mati 7 cuy, mati paling banyak junglernya ini ya. Eh bukan jungler dia, dia. Dia ini farmland ini. Farmland. Classland, classland.
Kayak di Mobile Enter tuh XP lane ya cuy ya. Farmer apa junglingnya si Mei ini cuy. Lu lihat nih, mati 7 aja dia tetap MVP bro ya. Mati 7 nih. Karena di sini yang dipentingin tuh bukan cuma KDA doang bro. Jadi banyak unsurnya cuy ya. Oke. Mungkin segitu aja cuy buat konten HOK kali ini. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya ya. Seru banget sih ya. Cuma biar gua enggak kaku bermain HOK ya. Kadang-kadang kita selingin juga cuy. Sekali lagi gue ingatkan ke kalian cuy, kalau MOBA itu ada pesaingnya, yang diuntungkan itu ada playernya. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, yang sebelah panik, kita yang diuntungkan. Dapat skin gratis bukan? Dan seperti biasa bro, buat kalian yang mau top up HOK token ataupun apapun gamenya ya, semuanya ada di website gue di www.goodparisman.com ya. Termurah seplanet Namex, prosesnya 1 detik langsung masuk, langsung aja kunjungi website gua ya, nih. Dan buat kalian yang mau join jadi reseller, mau cari cuan tambahan, mau jadi bikin website juga kayak gua, bisa join ke website reseller gua khusus ya di www.murahmeriah.id, bisa join ke sana juga cuy. Oke, segitu aja untuk konten kali ini, kita ketemu lagi di next konten selanjutnya dan semoga ya kan bisa ketemu BKB sih di HOK biar bisa dibahas nih. Sampai jumpa, salam brotherhood. Bye bye. The enemy has slain more.